Oke. Okay. Jadi oke. Minta saran dari gue juga. Ya, katanya bagus. Bentuknya tuh warnanya. Iya sih. Mungkin. Dan bisa juga. Bisa diganti gak sih? Gitu, gitu. Warna dasarnya. Ganti template sih. Jadi lu suka ini. Sekarang dipelangi. Punya audio yang dibeli. Oke. Baik. Jadi receiver ini dikenal pada operasi flow 64 bit dengan kunci ukuran 128 bit. Nah, kemudian pada tahun 1973, proposal untuk kode standar nasional dirilis oleh National Institute of Standard and Technology, kemudian ditetapkan sebagai standar algoritma kriptografi. Lalu algoritma DES ini telah disetujui oleh National Bureau of Standar atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1976, algoritma DES dipilih sebagai standar yang dipakai pada pemerintahan. Nah, tinjauan umum dari algoritma ini, jadi DES ini adalah standar sementara data encryption algorithm adalah algoritmanya. Jadi dua istilah ini sering kacau gitu penggunaannya. Lalu dan ini termasuk dalam jenis sistem kriptografi simetri dan tergolong jenis cipher block. Lalu DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. DES mengenkripsi 64 bit plain text menjadi 64 bit cipher text dengan menggunakan 56 bit kunci internal. Sementara 8 bit paritas yang lain tidak digunakan. Lalu kunci internal dibangkitkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit, tetapi hanya 56 bit yang terpapar. Baik, di sini saya lanjutkan ke skema umum dari DES. Jadi di sini masih garis besarnya dulu. Jadi yang pertama di DES ini, itu tadi kan sudah disampaikan tadi, dia adalah chipper block atau block chipper. Nah di sini setiap bloknya itu nanti kita apa plain text-nya kita potong jadi blok-blok dengan panjang 64 bit dalam biner. Nah, itu mula-mula kita permutasikan dulu menggunakan permutasi awal atau kita singkat dengan IP. Nanti IP-nya ada di belakang. Kemudian hasil permutasi awalnya itu dikodingkan atau di encipherring sebanyak 16 putaran. Nah, tiap putaran ini nanti menggunakan kunci internal yang berbeda. Jadi nanti ada K1, K2 sampai K16. Nah, setelah 16 putaran, hasil pengkodean atau hasil encipherring tadi itu kita permutasikan lagi menggunakan inverse permutasi awal atau IP inverse untuk menghasilkan blok ciphertext yang final. Nah, untuk selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan juga algoritma DES ini menggunakan ada 16 putaran. Nah, setiap putaran itu membentuk suatu jaringan yang disebut jaringan Feistel. Nah, di sini blok plain text yang telah dipermutasikan dengan permutasi IP tadi, itu nanti kita bagi menjadi dua blok 32 bit. Jadi awalnya 64 bit, kemudian kita split 32 bit yang kiri sama yang kanan. Kalau di sini L0 itu 32 bit pertama, L0 itu 32 bit pertama, dan R0 32 bit yang terakhir. L, ya left. Ya, ya kiri kanan atau awal akhir. Nah, terus pada putaran ke I, untuk I-nya 1 sampai 16, kita membentuk blok LI dan RI. Jadi kalau pada putaran ke I kan kita udah punya LI-1 dan RI-1. Nah, kita akan membentuk LI dan RI-nya.
LI dan RI-nya itu ditentukan oleh persamaan yang ada di bawah gitu, yaitu LI sama dengan RI min 1, kemudian RI sama dengan LI min 1 ditambah F dari RI min 1 KI. Nanti F-nya itu seperti apa ada di belakang. Nah, tanda penjumlahan yang ada bundarannya itu sebenarnya semacam ya penjumlahan di Z2 gitu. Tapi nanti kalau 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, 1 tambah 1 0. Iya, iya, XOR itu. Ya itu kan sama aja kayak penjumlahan di Z2. XOR atau penjumlahan di Z2. Ya, ini sama. Setelah putaran ke-16, nanti posisi L16 itu kita tukar dengan R16. Jadi kan L16 itu awalnya di kiri, R16 di kanan. Kita tukar, nah baru kita kenakan dengan IP inverse-nya untuk menghasilkan hypertext-nya. Nah selanjutnya kalau misalnya ada bagannya, nah ini bagannya, jadi itu inputnya. Inputnya itu ada M1, M2, M64 itu melambangkan bit-bit dari blok yang kita inputkan. Kemudian dikenai IP, initial permutation. Terus kita split dari L0 dan R0. Nah yang disebut satu jaringan phase tilt itu yang itu dari L0 R0 menuju L1 L1 itu satu jaringan phase tilt. Nanti dari L1 L1 ada L2 R2 itu satu jaringan di putaran L0 L0. Turun. Iya, R0-nya kan 32 bit, Bu. Untuk menghasilkan L1 tuh langsung ambil dari R0-nya saja. Tetapi untuk menghasilkan R1 itu perlu L0 ditambah F dari R0 koma K1. Iya, nanti K1-nya juga akan dibentuk. Iya, dibentuk K1-nya. Iya. Dibentuk dari awalnya dari kunci eksternal, Bu. Oleh pengguna. Iya, K. Dari sana nanti dibentuk K1, K2. Nah, itu nanti terus ada, ya, dan seterusnya itu putarannya L15, R15, nanti yang terakhir itu putaran ke-16 itu posisi R16 sama L16-nya dibalik. Jadi yang L16 di kanan, R16 di kiri, kemudian dikenai IP inverse. Kemudian outputnya ya hypertext-nya. Nah, lanjutnya, ini. Iya, Bu. Memang kriptografi ini seni meruwetkan fungsi. Pokoknya diruwetin. Kasih permutasi ini, kasih substitusi ini. Iya. 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 Jadi di sini saya lanjutkan. Ini mungkin sedikit lebih detailnya dari yang tadi kan masih skema umum. Yang pertama di sini terkait permutasi awal. Gambar sebelah kiri ini menunjukkan bit-bit pada blok plain text sebelum dipermutasikan. Jadi kalau belum dipermutasikan kan urutan bitnya ya M1, M2, M3, M4 dan seterusnya sampai M64. Nah, setelah dikenai oleh IP tadi diperoleh blok dengan urutan bit-bit seperti pada gambar sebelah kanan. Jadi yang di posisi pertama itu jadi M58. Iya. Yeah. Iya itu. Kalau yang kiri itu yang masih urut itu apa plain text awalnya. Nah, setelah dipermutasikan itu jadi yang sebelah kanan. Jadi urutan pertama itu M58, yang di urutan kedua M50 dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan di sini ya. Iya, yang kanan hasil permutasinya oleh IP ini. Iya. Iya, Bu. Iya. Nah. Ya, jadi untuk tabel-tabel yang ada di PPT atau secara keseluruhan yang untuk biasa ini itu benarnya tabel itu ada alasan bukan secara lebih lanjut gitu, tapi setelah kita nyari sumber-sumber yang ada itu memang tabel-tabel di sini memang sudah paham. Paham ya? Iya, paham. Iya. Iya, belum. Apalagi yang skop itu kan jadi ada 8 skop. Itu
sebenarnya proses apa ya, kalau kriteria secara umum itu sudah ada aplikasinya, cuman pemilihan angka angkanya sama positif itu masih menjadi misteri di sini. Misteri itu bikin tadi itu jadi IDM itu enggak kurang jelas gitu untuk ada mas. Iya. Oh iya. 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 Ya kalau saya sendiri juga belum tahu alasannya apa, tapi kalau di sini itu sebenarnya ada polanya ya, walaupun nggak tahu kenapa mereka pilih pola kayak gitu. Jadi di sini kan kalau kita lihat baris pertama di kanan itu sebenarnya sama kayak kolom kedua di kiri, tapi dari bawah. Jadi kolom kedua di kiri itu kan kalau dari bawah M58, M50, M42, M34 itu sama dengan baris pertama yang tabel sebelah kanan. Ya, jadi kalau teman-teman mau, ya, cuman kenapa itu? Polanya kan biasa, ini kan juga baris pertama, berikutnya ada kolom kedua, terus apa yang lain? Apakah yang ada yang M60? Yang M60 itu kolom keempat di kiri. Kolom selang. Baris ketiga kolom ke enam. Ya. Ya, terus yang bawah baris ke tujuh. Ya. Baris kelima kolom pertama. Iya. Iya. Coba kenapa mereka memilih pola itu nggak tahu. Kenapa mereka ngaturnya gitu. Ya, kita bisa melihat polanya, tapi nggak tahu kenapa mereka menggunakan pola ini. Iya. Iya. Selera yang gitu. Nanti hasilnya kan dia perbaikan itu kan kursinya dong. Iya. Kan dia tahu harus menuju ke nanti bagian lagi. Iya. Jadi dia tahu ini sembarangan yang perlu perbaikan. Iya. Oke. Nah, ini inverse dari permutasi awal yang tadi, yang akan digunakan di akhir proses n-chippering. Ya, tinggal kebalikan yang tadi. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembentukan atau pembangkitan dari kunci internal. Jadi kunci internal ini merupakan kunci yang digunakan di tiap putaran DS-nya. Jadi nanti ini K1, K2, sampai K16-nya itu. Iya. Iya, round key. Tapi kalau di sebelah nyebutnya kunci internal. Kalau menurut istilah kami, kronki. Nah, kunci internal ini dibangkitkan bisa sebelum atau bersamaan dengan proses enkripsi. Jadi kita bisa membentuk K1 sampai K16 dulu, baru nanti kita jalankan 16 putaran enkripsinya itu. Atau dibentuk bersamaan, jadi kita bentuk K1 dan lakukan enkripsi putaran pertama. Bentuk K2, lakukan enkripsi putaran kedua, dan seterusnya. Nah, kunci internal ini dibangkitkan dari kunci eksternal. Kunci eksternal ini di input dari opsi pengguna yang panjangnya itu 64 bit atau 8 karakter. Nah, detailnya di sini. Jadi, yang pertama untuk langkah-langkahnya kunci eksternal itu kunci eksternal yang dinotasikan dengan K besar itu terdiri dari 8 byte dan 1 byte itu 8 bit. Jadi pas. Jadi 8 kali 8 kan 64 bit. Iya.
Nah, jadi kunci K-nya itu terdiri dari 64 bit, tapi yang akan kita gunakan itu hanya 56. Jadi bit ke-8 dari setiap byte itu diabaikan. Kan byte-nya ada 8, 1, 2, 3, sampai 8. Nah, jadi bit yang diabaikan itu bit nomor 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan 64 ini bisa, ya dalam tanda petik, atau tidak digunakan. Nah, kemudian sebanyak 56 bit yang tersisa, yang tidak diabaikan dari K itu dipermutasikan dengan permutasi yang kita sebut dengan PC1 atau permutation choice 1. Nah, permutasinya ini tertera pada tabel di bawah. Jadi tabelnya betul. Jadi iya. Ini 1 sampai 64 tapi yang 8 16 24-nya enggak ada, Bu. Iya. Yeah. Jadi ini permutasi dari 1 sampai 64 tapi tidak ada 8 16 24 32 40. Iya, paham. 16 24 32. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, posisi. Iya. Yeah. 4, iya. Yeah. Terus setiap kan dia ambil lah. Iya. Posisi yang ke-8 itu ya. Yes. Iya. Yeah. Posisi. Iya. Yeah. Iya, posisi. Jadi ya ini PC-nya. Nah, kemudian tadi setelah dipermutasikan dengan PC1, kita kan dapat blok 56 bit yang baru setelah dikenai PC1. Nah, selanjutnya blok yang ditabel itu. Satu sebelumnya. Oh, ini yang disebut PC1. Iya, yang disebut PC1 yang ini. Iya. Iya. Nah, kalau ini polanya gimana ya? Belum nemu polanya ini. Satu dua tiga. Satu dua tiga, tapi empatnya di sini loh. Terus 5, 6, 7. Satu dua tiga empat lima enam tujuh apa ya? Iya, Bu. Mari kita diskusi. Kita mendapat pikiran besar. Aku takutnya jawabannya itu karena sedih. Karena itu. Masalahnya adalah yang membuat para pembeli tidak bisa dibukul di. Iya. Ada apa? Jadi dari sini nggak? Apa? Kelihatan iya sih, tapi kenapa? Iya. Lanjut. Kita lanjutkan dulu ke langkah berikutnya. Nah, tadi jadi setelah dikenai PC1 tadi, kita kan dapat blok 56 bit. Nah, selanjutnya blok 56 bit itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu C0, 328 yang pertama atau yang kiri. C0 itu yang kiri, D0 itu yang kanan. Nah, ini berarti dari tabel tadi kita bisa lihat bahwa C0 itu berisi bit-bit dari K pada posisi ke 57, 49, 41, dan seterusnya sampai 36. Ya, pokoknya 20 dari tabel tadi, 28 entry pertama. Balik. Ya. Nah, itu ya separuh yang atas itu C0. Ya. Ya. Separuh bawah itu C0. Ya, yeah. Lanjut, ya. Yeah. Oke, ini lanjut.
Nah, kemudian tadi kan kita sudah mendapatkan C0 dan juga D0. Nah, selanjutnya di sini kedua bagian yaitu C0 dan D0 itu kita geser ke kiri atau kita kenai left shift sebanyak 1 atau 2 bit tergantung urutan putarannya. Nah, pergeseran left shift-nya itu tiap putarannya berbeda-beda itu tertera pada tabel. Nah, ini alasannya. Jadi langkah ketiga yang split jadi channel dan channel. Iya. Terus yang keempat itu bergeser ke kiri. Jadi ini ada channel D0. Channel dulu ya. Enggak, channel digeser ke kiri satu bit. Satu ya, satu. Berarti channel digeser ke kiri satu bit, D0 satu. Ya, satu kotak. Kotak-kotak ya. Jadi maju satu. Yes, yang pertama jadi yang terakhir. Jadi nanti channel D0 tadi setelah dikenai left shift jadi D1. Atau nanti C1 D1 digabung. Oh, itu mungkin lebih tepatnya pergeseran, tapi di sebenarnya perputaran. Jadi untuk iterasi 1, untuk membentuk K1, C0 dan D0 tadi digeser kiri satu kotak, satu langkah. Oh iya. Iya, ini C0. Ya. Untuk bikin K1 ini kan gitu. Iya. Untuk membangun K1. Jadi tadi kan untuk K1 berarti kan iterasi 1. Iterasi ke 1 itu pergeseran bitnya 1. Berarti bit dari C0 itu kita geser satu langkah ke satu bit. Iya, balik tabel. Nah, jadi kan C0 itu kan yang 28 pertama itu kita geser satu bit ke kiri, berarti yang pertama jadi 49. Digesernya 49 jadi yang urutan pertama, kemudian 41 jadi urutan kedua, 33 jadi urutan ketiga, 25 jadi urutan keempat. Bukan per kolom, ya satu-satu. Bukan. Jadi nanti sembilan pindah ke 9. Iya, 9 pindah ke pos. Iya. Jadi per kolom. Iya. Itu untuk channel. 9 ke 11 kok. Yang menempati 9 siapa? 1. Terus 58 masuk 1, 50. Yeah. 18, 26, 10 masuk 18. Iya. Iya, juga. Iya, D0-nya juga sama. D0-nya juga? Iya. Itu nanti menjadi K1? Belum. Pasti dirumatkan lagi, Bu. Pasti dirumatkan lagi. Kembali ke slide tadi. Nah, kalau secara umum untuk membentuk kunci ke I, tadi sebelum putaran ke I kan kita udah punya CI-1 dan DI-1. Nah, CI-1 dan DI-1 nanti digeser satu atau dua putaran, dua langkah, dua bit. Pada CI-1 dan DI-1 tergantung pada I-nya ya, berturut-turut menghasilkan blok CI dan DI. Jadi kalau tadi untuk membentuk tapi belum ya, maksudnya untuk membentuk K1 itu tadi C0 dan D0 itu geser kiri satu-satuan menghasilkan C1 dan D1. Nah, nanti C1 D1 nanti ya. Ya,
untuk K2 berarti itu pergeserannya masih satu, berarti nanti untuk membentuk K2 kan kita sudah punya C1 dan D1. Nah, C1 dan D1 ini kita geser satu lagi ke kiri, tapi bentuk C2 dan D2. Dari yang C1. Dari C1. Ya. Ya. Dapat C2 dan D2. Nanti setelah dapat C2 dan D2, kita bentuk C3 dan D3. Digesernya 2. Itu kan iterasi ketiga, gesernya 2. Berarti C1, D1. C1, D1 digeser 2 ke kiri, menghasilkan C3, D3. Gitu, dan seterusnya. Itu tadi? Belum. Itu masih CI, ya. Masih CI, masih CID. Iya, tapi itu. Iya. Iya. Iya, itu dalam rangka untuk. Iya. 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 Sekarang jadi geser satu atau dua bulan berbentuk pagesnya. Baru dapat T1, D1. Jadi dalam rangka untuk K1, tapi belum dapat K1-nya. Menurut ini. Ya mungkin kalau untuk kata-katanya itu salah ya. Iya. Dimulai dengan pada channel, ya. Bintang. Iya. Berikut menghasilkan C1. Iya. Digeser. Iya. Kalau ini besar, berikut nol. Iya. T1 dan D1. T1 dan D1. Nah, itu selanjutnya Bu. Masuk. Jadi C1 dan D1 itu, iya. Yeah. Jadi setelah kita dapat C1 dan D1, ini bahasa berarti I-nya 1 dulu aja. Berarti C1. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, blok. Iya. Yeah. Iya, yeah, C1, D1. Nah, blok ini kemudian selanjutnya kita kenai lagi dengan permutasi. Kalau di sumber dia itu menyebutnya permutasi kompresi yang disebut permutasi pilihan 2 atau PC2. Nah, kenapa disebut kompresi? Karena nanti hasilnya lebih kecil. Ya. Ini kan 56 bit, tapi nanti setelah dikenai permutasi kompresi, nanti hasilnya 48 bit. Nah, tabel PC2-nya itu halaman selanjutnya. Ini kan. Ya, jadi adalah tabel PC2-nya. Nah, nanti berarti dari bangunan ya. PC2-nya 48. Iya. Iya. Terlalu atas. Yang slide ini. Ya. 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 Nah, untuk menghasilkan KI. Ya. Entry yang itu nomor berapa aja ya? Random ya. Tapi
tapi yang mungkin di Iya. Kalau yang ini tuh yang kurang menurut saya. Cites. Random. Ya. Sembilan. Sebentar, hanya pernah ada di sumber mana ya yang dihilangin itu? Sebentar, mana ya? Harus di. Nah ini. Oke, saya akan tadi kan dihilangkan. Iya. Nah, ini apa ya? 18 enggak ada. Coba. Iya, 18 ya? Iya. Kolom terakhir PC. Jadi 8. Iya. 48. Iya. Oh iya ya. Iya. Iya. Orang kenapa sih? Ini orang kenapa? Nah, udah kalau tadi kenai PC2 udah jadi kunci. K1. Ya, tadi kalau dari C1 D1 K1. Ya, jadi dengan permutasi tersebut, maka kunci internal KI ditentukan dari CI yang sudah ditentukan oleh sebelumnya. Dan dalam hal ini, KI merupakan penggabungan CI dan CI pada posisi-posisi berikut. Itu posisi-posisinya ya berdasarkan C1. PC2. Jadi kita peroleh setiap kunci internal KI memiliki panjang 48 bit. Oh. Selanjutnya ada skemanya. Mungkin lebih jelas dengan skema. Lanjut. Ya, jadi ini untuk diagram komutasi fungsi ini. Jadi, gambarannya kita dari soalnya lagi ya. Iya. Oke, mau. Iya. Oke, jadi itu yang digambar tuh diagram komutasi fungsi f-nya. Yaitu diawali dengan RI min 1, yaitu R0. Karena I-nya mulai dari 1 ya. Dan kita ekspansi menjadi 48 bit. Dan kita masukkan ke fungsi ekspansinya itu di situ ya. Ya kan ulama setiap itu. Itu nanti prosesnya dijelasin di belakang. Iya, gambarannya secara umum.
Mungkin langsung saja jelas aja. Nah, ini yang pertama itu di sini ada E. E adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok 32 bit RI-1 menjadi blok 48 bit. Nah, fungsi ekspansi ini direalisasikan dengan tabel permutasi ekspansi sebagai berikut. Nah, ini tabel permutasi memang sudah sistemnya gitu. Dan awalnya kenapa D2 itu? Ada 48. Iya. Ada perulangan di situ. Karena jadinya gitu. Kita oh iya, typo. Waktu PG1 jadinya gitu ya. Waktu PG1 tadi kan jadinya gitu. Terus dapat PG2 ternyata. Nah, kemudian ini juga seperti PG1 tadi tahunnya datang. Diulang 45 nya diulang, terus 2 nya diulang 89, 13 diulang, terus 21 diulang, 29 diulang. Iya. Nah, kalau untuk perbaikannya apa yang sampai yang Anda tulis? Maksud saya, Anda tulis apa adanya? Artinya pemikiran itu waktu orang menulis itu kan apa yang ada dalam pikiran dituangkan dalam itu. Jadi itu nanti misalnya ya, karena hasilnya nanti dia gitu. Nanti tanya dia. Oke, selanjutnya hasil ekspansinya yaitu ERI-1 itu di-XOR-kan dengan KI sehingga menghasilkan vektor A48 dengan persamaan sebagai berikut ya, yaitu ERI-1 di fokuskan dengan KI sama dengan A. Nah, nantinya vektor A ini dikelompokkan menjadi 8 kelompok. Kan ada 48 bit. Kita bagi 8 kelompok, masing-masing kelompok itu memiliki panjang 6 bit. Nah, nantinya ini masing-masing kelompok itu menjadi masukan bagi proses substitusi. Nah, ininya nanti prosesnya memakai kotak S atau S-box yang jumlahnya ada 8. Dan susunannya itu tabel pakem, ya tabelnya itu sudah pakem gitu. Sebenarnya ada kriteria khususnya, cuman kayaknya membutuhkan penelitian atau ya kan sudah ada kayak semacam jurnal itu untuk sign Xbox-nya untuk GES-nya, cuman kriterianya kayaknya rumit gitu. Iya. Ada kaitannya sama diferensial analisis gitu. Jadi ada
kemudian aku membuat. Jadi ini tuh kelemahan kita yang orang matematika kan teori. Nah, makanya ya ini sudah menjadi bagian. Kita harus berdiri dalam teori ini. Jadi ada yang sampai tapi kita berbicara tanpa membayangkan menanam. Jadi ya agak sulit itu enggak. Ya, izin melanjutkan lagi. Jadi nanti kotak S atau S box-nya itu nanti menerima masukan 6 bit dan juga nanti output-nya 4 bit yang teman-teman bisa lihat sebagai berikut S box-nya. Jadi ini untuk S box yang pertama, jadi itu untuk yang kelompok pertama, terus S box kedua itu untuk kelompok yang kedua dan seterusnya nanti ada Xbox 3 dan Xbox 4 kemudian Xbox 5, Xbox 6 bisa teman-teman lihat di situ dan juga ada Xbox 7 dan Xbox 8. Oke, selanjutnya keluaran proses substitusi tadi itu kita namakan dengan vektor B dengan panjangnya itu 48 bit. Nah, vektor B ini menjadi masukan lagi untuk proses permutasi. Jadi tadi udah ada proses substitusi dari Xbox. Ini setelah ini ada proses permutasi. Dengan permutasi. Terus substitusi gitu ya. Terus permutasi lagi. Nah, tujuan permutasi ini adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S. Nah, untuk P-box-nya sendiri yang digunakan ini sebenarnya juga polanya acak, enggak tahu juga sebenarnya seperti apa. Yang jelas bisa teman-teman lihat ya P-box-nya di situ. Bener-bener acak. Ya. Itu 32. Iya, 32. Ada 5. Diambil 32 apa namanya 32 yang di depan aja. Iya 32 yang di depan. Ini 32 yang di depan vektor B-nya. Jadi nanti terus dipermutasikan. Ya. Ya, itu untuk NC frame ya. Kemudian dilanjut. Kemudian untuk dekripsi dari DS, jadi karena DS ini simetri ya, maka untuk dekripsi terhadap ciphertext-nya merupakan kebalikan dari proses enkripsi. DS menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, jika pada proses enkripsi itu kita
memakai urutan kunci internalnya itu K1, K2, sampai K16. Nah, di proses dekripsi ini urutan kunci yang digunakan dibalik dari K16, K15, sampai K1. Nah, untuk setiap putaran 16, 15, sampai 1 ini. Sudah. Itu tadi. Saya lanjutkan untuk tiap putaran 16, 15 sampai 1 di sini keluaran pada tiap putaran decrypting-nya adalah LI sama dengan RI min 1 kemudian ya. Kemudian RI sama dengan LI min 1 ini harusnya LI 1 O plus F RI min 1 KI. Kemudian dalam hal ini R16 dan L16 adalah blok masukan awal untuk decrypting. Kemudian blok L16 diperoleh dengan mempermutasikan ciphertext dengan matriks permutasi IP inverse. Dan prakeluaran dari decrypting ini adalah R0 L0. Lalu dengan permutasi awal initial permutation tadi akan didapatkan kembali blok plain text semula. Nah, ditinjau proses pembangkitan kunci internal pada gambar sebelumnya, yaitu di gambar sebelumnya tapi jauh. Menggunakan pembangkitan kunci internal yang dipakai itu untuk kita tinjau. Nah, selama decrypting K16 dihasilkan dari C16, D16 dengan permutasi PC2. Nah, C16 D16 ini tidak dapat diperoleh langsung pada permulaan decrypting, tetapi karena C16 D16 sama dengan C0 D0, maka K16 dapat dihasilkan dari C0 tanpa perlu melakukan pergeseran bit. Nah, C0 yang merupakan bit dari kunci eksternal K yang diberikan pengguna pada waktu dekripsi. Nanti kamu bisa nggak berarti? Semua. Ya, dari sana. Atau yang yang plain text tadi kan udah apa namanya plain text itu tadi dijelas lah ya, jadi pakai initial permutation terus itu masuk ke yang tengah, terus baru yang itu aja. Kalau yang kuncinya itu tadi kan C16 ya, C16 itu sih ada di situ kunci apa yang kunci. Engineering bukan kunci internal.
Oh, ada ini. Jadi 16, 16, 16, dan balik aja. Balik aja. Balik. Left shift-nya diganti. Left shift. Ah, ya. Ya kan? Benar kan balik? Iya. Yang dari kan berarti dua. Oh, anti peringnya di mana? Tiga dibalik, hah? Bisa? Bisa? Jadi kita di sini tampilin juga. Bener kan sih. C16 itu ya C66. Iya. Tapi yang jadi. C16 ini ada dua pen yang. Gitu. Ini kan. Yang kuat. Ini kan. Jadi tanpa peluru ini. Ini itu baik sifat sih. Tanpa besok ini ya. Besok. Kemudian, dengan komunikasi PTA. Kamu dari pada bawah itu arah tidak kelihatan. Harus pegang juga. Tangga sudah kemas apa ini? Yang itu gambar yang di sini tiba-tiba nunjuk ya, aku juga dia pakai kunci belum pakai kalau kunci juga. Pokoknya itu jadi dari sampai kemarin itu memang kita dedokkan ya. Jadi yang terpencet belum terus. Aku juga belum cek semuanya ini besar. Misalnya ada kantor gitu ya. Ya ada banget. Oh ya, fixnya aja. Aku tadi nambahin yang punyanya aja itu juga. Jangan nom. Pokoknya kamu nanya.
terus di presentasi hari ini. Iya, rasanya udah aku wah ini deh. Oh ya. Makanya aku nanya karena kita tuh belum spesifikasi. Bagus banget. Ya enggak ini. Tapi sebenarnya ya enggak. Ya ini kan kita punya pilih saya pengen aku cek lagi dengan enggak sempat. PG1 yang udah di jadi ini bila sesuai komunikasi kecilan tadi ya. Dengan nopeng-nopeng yang kebelakang, makhluk. Terus kita dapat sesuai susunannya dia, suspek dan sehingga itu yang menjadi optimal. Nanti kemudian dengan motor-motor yang kedalaman maka diletakkan sesuai otomatis dari mana sehingga kita ya apa lupa mana berdua berdua terus dengan apa pergeseran tabel tabel pergeseran gitu ya. Kita dapat kita ya. Kemudian dari kita itu masih lima kemudian pakai kemudian nanti jadi untuk segala macam Terus skema semuanya. Banyak tuh. Mana? Kelewatan. Kelewatan. Oh nih, ya. Nah. Ya turun itu gimana maksudnya turun di dalam itu kan dari turun itu kan juga tiga enam ya 32 ya 32 ya pada akhirnya kita udah pakai kasasi gimana maksudnya baru berapa nya lebih ketiunya output F-nya itu nanti 32 juga. Iya. Yeah. Dari yang proses entering. Nah, F-nya itu lebih detailnya di yang ada E-nya. Iya. Yeah. F-nya isinya. Ya. Terima kasih.
dia luasnya kan R misalnya ini adalah namanya ekor berarti yang satu 32 yang satu satunya berapa? Satunya 48 gimana? Dari proses tadi ya. Iya. Akhirnya iya. Iya. Ya gitu. Ya betul ya kamu juga cat. Ya sebetulnya lagi. Udah mencantumin ini kok yang tadi itu loh. Udah ada yang ini. Ah, ya. Ya. Tadi secara umum tadi. Oke. Kan plus. Ya. Yang di XOR kan yang terakhir itu ya hasil akhir itu. Yang di XOR sama L itu hasil akhirnya fungsi. Itu. Ya. Oh, iya. PB itu nanti yang ya keluaran dari. Ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke lebih jelas kita masuk ke dalam. Iya. Ini gambar juga. Ini kan masih di sini. Kalau orang lima, dia itu ini nanti kita lebih pilih orang kan.
Itu sebetulnya itu pertanyaannya di situ harus ada ekspansi ya itu semua yang itu kan sama yang kemarin kita bicara STM itu kan STM itu kalau ini sudah diketahui ya. Dan ini harus kita lakukan semua loh, untuk semua loh. Karena kalau ternyata tidak, ya. Self-like itu. Iya. Tapi apa? Heroin dan lawan. Heroin dan lawan. Oke, nah sekarang supaya lebih jelasnya lagi, kita lihat ke contoh. Nah, supaya mempermudah di contoh pertama ini, jadi supaya nanti kita nggak usah motong-motong, kita ambil plain text-nya di sini, komputer, yang kebetulan udah terdiri 8 abjad. Nah, kita punya kuncinya, sini 13, 34, 57, 79, 9B, BC, DF, F1. Itu nanti jadinya 64. Kalau lebih dari 8 nanti kita potong-potong. Lanjut nih. Nah, jadi yang pertama kita ubah dulu dari komputernya, tulisan komputer ini kita ubah. Jadi kalau misalkan kita punya dari tabel ASCII, ini kan kita punya COM PUTER ini kan 67, 79, 77, dan seterusnya. Nah, kita ubah ke bentuk heksa. Gimana kalau heksa itu kan bentuknya yang basisnya 16. Jadi kita punya di sini kalau 67 itu 4 kali 16 pangkat 1, ditambah 3 kali 16 pangkat 0. Jadi nanti bentuk heksanya adalah 43. Nanti yang O jadinya 15 itu F, jadi 4F, dan seterusnya. Jadi diperoleh bentuk heksanya, ya lanjut nih. Ya, ya, bentuk X-nya di sini C43, O-nya 4F, M-nya 4D, V-nya 50, U-nya 55, T-nya 54, E-nya 45, R-nya 52. Nah, sekarang dari bentuk X ini kita bentuk ke bilangan biner. Nah, bilangan biner tinggal kita pecah jadi 2, jadi 43 berarti kita buat, kita punya yang kemarin bilangan biner 4, itu berarti 0100. Kalau 3, kalau yang 3 berarti kita punya 0011. Ya. Jadi kita punya C nanti 0100 0011. O-nya juga demikian. Lanjut enggak apa. Nah, nanti kita punya O-nya juga demikian dari 4. Kita punya 0100 itu yang C 0100 ya, tipe kayaknya. Nanti yang F-nya 1111. Nah, M-nya juga demikian 0100 1101 sampai yang R 0101 0010. Nah, jadi udah kita udah punya bentuk binernya. Sekarang kita ubah kunci yang tadi jadi bentuk. Iya, ini plain text-nya komputer tadi kita ubah jadi bilangan biner.
Ya, nah kemudian yang kedua kita ubah kuncinya jadi bilangan biner. Nah, di sini udah jadi sama caranya sama persis kayak yang sebelumnya kita ubah di sini 13 berarti kita punya 0001 terus 3-nya jadi 0011 sama persis kayak cara sebelumnya. Nah, selanjutnya gimana, Bu? Iya, iya, satunya diubah hexa jadi biner, iya. B itu berarti C 10, 12 8 tambah 3 11 A nya 10 A 10 B 11 ya. 0 nya itu 0000 nolnya kan 0000 satunya 001. Dah, selanjutnya. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya kita ubah dari heksa jadi biner. Selanjutnya. Nah, ini. Nah, jadi kita punya tadi kan ke plain text-nya kita karena kita punya komputer itu sudah 8 ini ya, 8 abjadnya. Jadi kita punya plain text-nya nanti ukurannya adalah langsung udah 64. Nanti kalau misalkan plain text-nya itu kita punya lebih dari 64, jadi kita potong-potong lagi 64 bit. Nah, di sini kita punya plain text-nya sudah 64 bit, kemudian kita masukkan ke tabel IPA yang udah dijelasin di algoritma tadi. Iya, kalau yang komputernya kan komputer kan sudah 8, jadi kita punya C-nya 888. Iya. Kalau misalkan apa ya? Saya kuliah hari ini. Nah, nanti kan punyanya kita satu abjad itu kan 8 bit. Nah, jadi nanti setiap 64 bit nanti kita potong, kita buat yang baru lagi. Setiap 64. Iya. Iya. Kalau terjadinya kan. Iya. Pakai yang kayak kemarin. Yang kita biasanya ambil aja. Ambil sekarang. Diambil apa ya? Nol. Ya. Nah, sini kita udah punya tabel IP-nya di sini. Kita masukin. Nah, di sini kita punya. Nah, ini dulu. Jadi kita punya IPX. Nah, IPX ini nanti berdasarkan tabel yang udah skema yang udah dibuat Adi tadi, jadi kita jadi punya L0 sama R0. Kita pisah jadi yang kiri sama yang kanan. Nah, kemudian ya, jadi kita bawa yang ke-58. Kita lihat kolom kedua. Ya. Satu yang di bawah. Satu. Ya. Kita perhatikan kolom kedua. Iya, kolom kedua dari bawah ke atas. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita punya tadi IPX-nya masih 64 bit hasilnya kan. Nah, kemudian baru kita pecah jadi dua, jadi L0 sama R0 yang masing-masingnya 32 bit. Nah, itu L0-nya yang atas, R0-nya yang bawah. Nah, selanjutnya kita kuncinya. Tadi kan kita punya kuncinya 64 bit. Karena ya tadi dari kunci yang awal kita udah ubah jadi biner, jadi 64 bit di sini. Nah, di sini kita bakal pakai tabel PC1, di mana nanti dia ubah jadi 56 bit. Kita buang yang 8-nya. Nah, jadi nanti di sini kita punya masukin ke tabel PC1, outputnya di yang di samping kanan itu, 111. 1000011001. Ya. Yeah. 67 di bawah 1. Ya.
8 yang kelipatan 8. 8 16. Ya, ya. Tinggal dimasukkan. Tujuh. 249. Itu kita lihat. 5. 5. 25. Bawahnya. 25. 25 di situ kuncinya 0. 0. Ya, nanti outputnya jadinya yang kelima jadi 0. 17, yaitu dari bawah. 0. Ya. Oke, nah dari output tadi kita sama, kita punya 56 bit, kita bagi dua lagi, jadi 28, 28. Jadi kita sebut di situ C0, D0. Nah, kemudian C0, D0 itu akan kita gunakan untuk mencari kunci yang tadi, K1, K2, sampai K16. Lanjutnya di. Nah, di sini. Nah, tadi dari yang kita punya, pergeseran dan lain sebagainya, kita dari C0, D0, kita bisa cari C1, C2, sampai C16 berdasarkan perputaran atau pergeseran bit tadi. Jadi kalau misalkan kita punya C0-nya 111, 100, dan seterusnya, satunya yang paling depan tinggal kita pindah ke yang paling belakang, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang ketiga nanti kita ambil dua yang depan, kita pindahkan ke belakang. Begitu juga untuk yang D. Nah, C0, D0-nya dari yang sebelum. C0-nya 1 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
pakai pergeseran perputaran bit itu nanti ditemukan C1 sampai C16. Lanjut sih. Pergeseran, iya pergeseran bit. Iya. Karena muter ke belakang. Karena lanjut sih. Depan jadi kayak ke belakang. Ya, diputar digeser. Lanjut belum? Nah, sini jadi kita punya tadi awalnya channel kan kita udah punya yang sebelumnya. Nah, kita punya ke C1, kita geser satu yang paling depan jadi yang paling belakang. Dari yang C1 ke C2 juga sama, kita ambil satu yang dari depan, kita geser yang ke belakang. Nah, mulai kita cari yang ke C3, kita ambil karena tadi 2, yang I-nya sama dengan 3 itu perputaran bitnya itu 2. Nah, di sini 2. Jadi kita punya yang C3 itu kita ambil 2 yang dari depannya C2, kita taruh di belakang. Begitu juga yang C4 itu 2, C5 2, C3-nya kita ambil 2 bit dari yang depan C2, terus kita pindahkan ke belakang. Terus yang C4 juga demikian. Ya, C4 kita ambil 2 dari C3. Ya. Ya, itu geser. Ya. Nanti yang 9. Yang satu lagi itu yang I-nya sama dengan 9. Ketika I sama dengan 9, nanti diambil satu bit dari yang C8, ditaruh ke yang belakangnya. Oke, jadi, nah ini yang D0 analog sama caranya kayak yang CI tadi. Kita peroleh D1-nya kita ambil satu bit dari depan, D2-nya juga satu bit dari depan, D3-nya 2 bit, D4
D4-nya 2 bit dan seterusnya. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah dapat CI sama DI udah sampai 16. Nah, sekarang kita perhatikan satu-satu. Nah, jadi pertama kita punya C1D1. Nah, karena C1D1 itu kita bisa dapat K1 dengan cara kita masukkan C1D1 itu ke dalam tabel PC2. Jadi tabel PC2 itu yang di atas itu. Nah, menggunakan tabel permutation compression 2 atau PC2, nanti kita peroleh C1D1 yang awalnya tadi 56 bit akan menjadi 48 bit yang disebut dengan K1. Lanjut nih. Nah, jadi kalau kita punya C1, D1-nya udah dari yang sebelumnya, C1-nya berapa, D1-nya berapa, tinggal kita jadikan 1. Terus kita peroleh K1-nya dari tabel permutation compression 2. Jadi kita peroleh K1-nya 00110 dan seterusnya. Nah, ini diperoleh sampai K16. Karena tadi kita udah peroleh C16, D16. Nah, selanjutnya di sini kita punya dari langkah kelima kita punya tabel ekspansi yang udah dijelasin juga di depan. Tabel ekspansi ini gunanya untuk kita memperoleh AI-nya, vektor matriks AI. Nah, pertama kan tadi kita baru punya R0 sama L0. Terus kita udah punya K1 sampai K16. Nah, jadi kita Nah, jadi sini kita peroleh ini tabel ekspansinya yang sudah dijelaskan Yovan tadi di awal. Nah, kemudian kita bisa langsung berikutnya. Nah, kan tadi pertama kita udah punya R0 yang pas di awal kita dapat dari plain text-nya, kita udah punya L0, R0. Nah, dari R0 kita masukkan ke tabel ekspansi E. Tabel ekspansi E-nya. Nah, di sini. Jadi 32 12 3 4 5. Mungkin ditulis ya, Bu. Mau ditulis aja, Bu. Oh,
Satunya tadi udah diperoleh dari C1, C1. Tinggal kita jumlahkan XOR. Kita jumlahkan dari situ diperoleh A1. Nah, dari A1 ini nanti, kita bakal lanjut ke langkah 6, 7, 8, 9 dulu. Baru kita peroleh R1. Coba lanjut dulu sih. Lanjut langkah 6. Dari ER0 ditambah K1, kita peroleh K1. A1. Nah, A1-nya nanti kita masukkan yang tadi Reza katakan, dipotong-potong banyak 6, 6, 6, 9, 8. Kemudian kita masukkan ke blok S1, S2, sampai S8. Nah, nanti akan diperoleh jadinya 4 kali 8 itu berapa? 32. Diperoleh 32 bit yang namanya B1. Jadi dari A1 kita masukkan ke 8 S-block ini, diperoleh B1 yang 32 bit. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke PB1 yang dijelasin sama Adi, F-nya tadi. Ya, yang tadi kita peroleh PB1. Nah, nanti baru PB1 kita jumlahkan dengan L0, kita peroleh R1. Itu baru satu. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah tadi lagi, kita peroleh ER1-nya. ER1 kita jumlahkan dengan K2. Kemudian kita peroleh A2. Dari A2 kita masukkan lagi ke sini, ke S-block-nya kita peroleh B2. Itu, dan seterusnya. 16 kali. Iya, itu baru dapat chip protection. Oke. Ya, sekarang langsung ke oke, dapat mana sama juga. Kita aja mana. Langsung sini. Ada paling akhir. Terus. Apa jebakan? Ya.
kita peroleh nanti hipernya tuh R16 L16. Iya. Hipernya kan iya. 56 itu iya bentuknya bentuk as. Jadi nanti ada koma, ada A kecil. Iya. Kalau A sih ada karakter, huruf besar, huruf kecil. Iya. Kembaliin ke plateksnya belum ada. Belum ada. Pakai yang tadi. Pakai yang kebalikannya persis tapi belum ditulis. Sebanyak itu. Berarti kalau enggak dari itu yang masuk hingga raja ya. Iya. Hingga raja itu langsung nah, ya memang kan harusnya menguji. Ini kan kamu menguji ke lagi. Nah, kamu kayak gitu. Contohnya diambil di kita mampu berada. Nah, dari situ aku juga kayaknya agak banyak ya. Nah, soal tadi yang langkah 6 sampai langkah 9. Waktunya tidak cukup bu. Aku yang deskripsi tadi. Kita punya tadi kan udah punya C0, C16, D16. Kamu punya C0. Pura-puranya kita belum tahu yang atas. Terus kita punya C0, kita punya C0, D0, itu kan C16, D16. Langsung ke bentuknya ya. Kamu dari R16 kamu kan kita punya Yeah.
jangan memiliki
yang terakhir ke 15 nanti kita punya R R16 L16. Yang terakhir kan dia sebagai R16 hasilnya R16 L16 dikenain lagi ke IP mesin. Terakhir diperteks. R16 L16 dikenakan IP. Tapi ya ini kan ambil P. Untuk membalikkan di inverse langsung atau pakai P? Kalau untuk yang encrypt pertamanya untuk dapat hiperteksnya kan R16 L16 nya kita masukin lagi ke tabel IP inverse. Ini kan mulai dari sini ya. Nama dari L0 ya. Terus dibuat proses itu. Proses itu sehingga akhirnya di sini didapat R16 L16 ini yang sudah jadi di kontak. Ya kan? Itu dimasukkan ke IPI dulu. Masukkan ke IPI dulu baru jadi di kontak. Oh, dari ini digabungkan dulu R16 nya dari ini kemudian dengan IP inverse ini nyambung ya, nggak tahu kenapa sudah tapi istilahnya ini jadi hipertext tapi ini hipertext mungkin nanti dulu bahasa Jawa ini hipertext ya kan. Nah lalu sekarang kan balik, nah jadi sekarang kembali. Jadi dari sini, ini diperbalik. Ini masih dibagi dua nggak? Di langsung di IP. Ini di IP kan? Di IP kan? Di IP kan? Jadi naik ke atas jadi R16. Jadi R16, L16. Naik ke atas. Kan ini kita jadinya, jadinya kan ini kita. Oh saya tahu, kenapa dia inverse kan? Karena dia posisi kan. Jadi yang saya perhatikan, kenapa dia inverse? Karena ada posisi. Hasilnya kan posisi itu lah, sama apa? Iya kan? Makanya di inverse kan, jadi dari inverse x, kemudian kalau di b kan, dia kembali lagi ke ini lah. Nah, ini yang nanti bisa diproses kebalikan. Ya, nah, proses kebalikan ini. Ya. Itu kan, masalahnya kan di situ. Supaya harus kembali ke R0. Ya. Oh, tadi yang proses-proses itu karena pakai di sini. Silang-silang itu sehingga hasil akhirnya dari R16 sehingga hiperteksnya sendiri menjadi ya boleh kita katakan apa ya jadi dengan inverse itu ya R16 tapi bukan yang atas itu apa ya itu maksud saya. Jadi maksud dia pakai inverse. Ini itu maksudnya nanti ya jadi sesuatu sama sesuatu yang ya, ini yang saya. Nah, sekarang untuk karena proses deskripsinya itu adalah kasus ini dibalik. Nah, maka dia harus diperlukan lagi. Itu saya ini. Paham ya?
apa yang bilang? Berulang lagi.
Jadi lagi harus dibawa ke ekspor lagi. Iya. Nah, coba aja ya nanti hasil ambilnya. Diberi lagi. Ya. Tapi kalau kebohongan waktu ini nggak apa-apa. Waktu. Oh, gitu. Kalau tidak ya. Pada 2 Januari 1997, National Institute of Standard and Technology atau NIST
mengusulkan kepada pemerintah federal AS untuk sebuah standar kriptografi baru. Hal ini disebabkan karena DES dianggap sudah tidak aman lagi karena kuncinya dapat ditemukan secara brute force. Oleh karena itu, NIST mengadakan lomba membuat standar kriptografi baru yang kelak akan diberi nama Advanced Encryption Standard atau IES. Terdapat beberapa persyaratan IES, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris berbasis cipher block. Kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik. Yang ketiga, panjang kuncinya fleksibel, yaitu 128, 192, dan 256 bit. Yang keempat, ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Yang kelima, algoritma dapat diimplementasikan baik secara software maupun hardware. Lalu pada Agustus 1999, dipilih 5 kandidat sebagai finalis, yaitu Mars, RC6, Rindel, Serpent, and Two-Face. Pada 2 Oktober 2000, Rindel terpilih sebagai IES, yang kemudian diadopsi sebagai standar kriptografi baru pada 26 November 2001. Berikutnya yaitu mengenai spesifikasi algoritma Rindel. Rindel mendukung panjang kunci 128 bit sampai 200 Rindel. Mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit. Contohnya yaitu 128, 160, 192, hingga 256 bit. Panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen, artinya yaitu tidak harus sama. Setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu, seperti pada DES. Karena IES menetapkan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256, maka dikenal IES 128, IES 192, dan IES 256. Secara de facto, hanya ada dua varian IES, yaitu IES 128 dan IES 256, karena kunci dengan panjang 192 bit jarang digunakan. Berikut ini merupakan jenis IES, dan nanti berdasarkan enkripsinya. Jadi kalau IES 128, nanti terdiri dari 4 kunci yang disebut 4 watt, ukuran bloknya juga 4, lalu jumlah putarannya ada 10 putaran. IES 192 terdiri dari 6 watt dan 4 ukuran blok, jumlah putarannya 12. IES 256 terdiri dari 8 watt dengan ukuran bloknya 4 dan jumlah putarannya 14. Jadi semakin banyak putaran nanti semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk eksekusinya. Lalu dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 atau 3,4 dikali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Artinya, IES diharapkan tahan terhadap serangan exhaustive K-search attack atau brute force attack. Tadi kan ada Rindel 128, 192, dan 256. Tapi yang dibahas di sini adalah yang 128. Artinya panjang kuncinya 128. Nah, tidak seperti DES yang berorientasi pada bit, Rindel ini berorientasi dalam orientasi byte. Kenapa? Satu byte sama dengan 8 bit. Ya, Rindel tidak menggunakan jaringan Feistel seperti chipper block lainnya. Kemudian enchippering dilakukan dalam sejumlah putaran atau iterate chipper. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda yang disebut sebagai round key. Enchippering melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Berikut adalah garis besar algoritma Rindel yang beroperasi pada blok 128 bit dengan kunci 128 bit juga, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama ini adalah fungsi etron k, atau kita melakukan XOR antara state awal plain text dengan chipper k. Tahap ini juga disebut sebagai initial round. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan nanti di belakang. Yang kedua, putarannya itu sebanyak nr min 1. Karena ini menggunakan apa algoritma yang 128 bit, maka tadi sesuai dengan tabel bahwa nr-nya itu 10, sehingga di sini akan terjadi 9 kali putaran. Proses yang dilakukan pada setiap putarannya itu ada 4. Yang pertama ada subbyte, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi yang disebut sebagai sbox. Kemudian ada shift row, yaitu pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Kemudian ada mix column, yaitu mengacak-acak data di masing-masing kolom array state. Dan ada add round key lagi, yaitu melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Nah, untuk putaran yang terakhir itu ada final round, itu terdiri dari tiga operasi saja, yaitu subbyte, shift row, dan add round key. Nah, berikut adalah flowchart dari algoritma Rindol. Pertama, step-nya itu ada matriks 4x4, ya. Kemudian dari matriks itu kita lakukan XOR atau add round k dengan round k 0. Itu semacam putaran awalnya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke loop, yaitu di sini ada 9 kali putarannya. Nah, untuk setiap putaran itu terjadi 4 kali operasi, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan XOR. Itu XOR-nya dengan round k nr min 1. Kemudian itu dilakukan sebanyak nr min 1 putaran. Dan kemudian lanjut ke putaran yang terakhir, yang tadi itu yang tidak ada mix column-nya, yaitu cuma subbyte, shift row, dan XOR lagi, ditambah dengan round k yang terakhir. Dan kemudian diperoleh chipper text. Nah, ini bagian dari flowchart yang tadi, bahwa di sini ada terdapat kunci, ya, K dari K0 sampai K10, yang artinya berarti ada 11 kunci. Nah, untuk yang plus, O plus itu menunjukkan operasi XOR, jadi ada matriks 4x4 di XOR-kan dengan K0. Kemudian masuk ke loop, ya, ke loop yang setiap loop-nya itu ada, setiap putarannya itu ada 4 operasi, tapi di situ ditulis 3 karena operasi keempat kan XOR. Nah, XOR-nya itu di K1. Nah, seperti itu. Jadi yang ada di hijau itu cuma 3, ya, yaitu subbyte, shift row, dan mix column. Kemudian yang terakhir kan di XOR-kan, dan kemudian untuk putaran yang terakhir itu ada hanya ada subbyte, shift row, dan XOR. Maka dari itu di yang hijau itu cuma ada subbyte dan shift row. XOR-nya di sebelahnya dengan K10. Dan kemudian diperoleh chipper text. Seperti itu. Ini adalah program algoritma Rindol dengan bahasa C. Mungkin kalau mungkin kalau dijelaskan akan persis ketika menjelaskan flowchart dan bagan. Seperti itu. Jadi bisa dilanjut. Jadi selama kalkulasi plain text menjadi chipper text, status data sekarang itu disimpan dalam matriks dua dimensi yang disebut sebagai state. Nah, state ini bertipe byte. State ini bersifat bertipe byte dan berukuran n row n column. Untuk blok data 128 bit, ukuran state-nya adalah 4x4 seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi setiap entry apa ya, setiap sel itu tuh ada dua karakter, dan setiap karakter itu 4, jadi setiap sel itu ada 8 bit. Nah, karena itu ada 16 sel, maka 8 dikali 16 menjadi 128 bit. Seperti itu. Lanjut.
kita posisi dulu. Pada awal inskripsi, 16 bed data masukan yaitu IN0, IN1 sampai IN15 itu disalin ke dalam array state, direalisasikan oleh fungsi itu yang koordinat tadi. Nah, itu seperti itu ya, input bed itu sebuah matriks, kemudian dijadikan state array juga sebuah matriks dan keluarnya adalah output. Nah, pada akhir enkripsi, state itu disalin ke dalam ciphertext yang direalisasikan oleh fungsi itu copy state to ciphertext. Nah, berikut adalah contoh elemen state dalam notasi hexadecimal. Seperti itu. Saya izin melanjutkan presentasinya, suara saya terdengar jelas. Oke, mungkin langsung saja. Tadi kan untuk di algoritma dan flowchart dari NGPR-nya dari algoritma Randall itu ada subbed, sifrom, mix columns, dan add-round key. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi, keempat transformasi tersebut. Yang pertama yaitu transformasi subbatch-nya. Nah, subbatch itu melakukan operasi substitusi dengan memetakan setiap byte dari dari array state dengan menggunakan sbox. Jadi, tabel yang tertera di layar tersebut merupakan tabel dari sbox-nya sendiri. Nah, ini untuk contohnya, tadi kan sudah dijelaskan ya, yang pertama kan akan ada state awal itu ukurannya 4x4. Dengan setiap sel itu akan ada satu bit, yang satu bitnya terdiri dari 8 bit itu, jadi kayak ada dua angka gitu, setiap angkanya itu 4 bit. Nah, semisal contohnya itu kan di situ 4x4-nya yang pertama itu 23, terus A2, BC, 4A. Nah, di sini untuk proses transformasi subbatch-nya, mungkin untuk penjelasan di tabel bawah itu hanya untuk penjelasan proses substitusi dari 23 menjadi 26. Jadi dalam tabel sbox-nya kita bisa lihat, kan tadi state awalnya itu 23, kita bisa lihat dari baris kedua, terus kolom ketiga. Nah, di situ kan 26, berarti 23, state awal 23 tadi berubah menjadi 26. Gitu. Dan itu berlaku seterusnya untuk A2, itu bisa dilihat dari baris kedua, terus baris ke A, terus kolom kedua, itu menjadi 3A, dan itu bisa dilanjutkan sampai ke 64. Gitu. Mungkin selanjutnya untuk transformasi sifrom. Jadi transformasi sifrom itu melakukan operasi permutasi dengan pergeseran secara wrapping atau siklik pada 3 baris terakhir array state. Jadi kan tadi ada 4 baris ya, tapi di sini untuk transformasi sifromnya itu hanya pada 3 baris terakhir, jadi baris yang keempat, 3 sama 2. Gitu. Nah, jumlah pergeserannya bergantung pada nilai baris. Baris di sini dinotasikan R. Nah, di sini untuk baris yang kedua itu kita sebut baris R sama dengan 1, terus yang baris ketiga kita sebutnya R sama dengan 2, terus baris yang keempat itu baris R sama dengan 3. Nah, untuk yang baris paling atas, itu R sama dengan 0 itu tidak bergeser. Jadi, yang baris pertama, yang R sama dengan 1, itu akan bergeser sejauh 1 bit itu ke arah kiri. Terus yang baris kedua itu sejauh 2, yang ketiga sejauh 3. Mungkin untuk tabelnya ada di slide berikutnya. Nah, jadi untuk ilustrasinya seperti itu. Jadi kan state awalnya itu misal A00, A01, A02, A03, itu sampai A33 di situ. Nah, yang baris paling atas A00, A01, A02, A03 itu tidak bergeser. Jadi menjadi yang state aksennya itu kan jadi nggak bergeser ya, A00 sampai A03. Nah, terus yang baris bawahnya A10, A11, A12, A13 kan bergeser sejauh 1 byte. Jadi itu ke arah kiri, ke kiri satu kali, 1 byte gitu. Jadi A10-nya jadi ke belakang, terus A11-nya ke depan, terus A12, A13, dan A10. Terus yang baris bawahnya lagi itu bergeser sejauh 2 bit, jadi A20 sama A21-nya itu akan
bergeser 2 bit jadi ke belakang, terus A22-nya jadi yang paling depan, terus urutannya menjadi A22, A23, A20, A21. Nah, itu berlaku juga untuk yang baris paling bawah A30 sampai A33 gitu. Nah, untuk contohnya mungkin di sini ambil angkanya beda ya sama yang transformasi subbatch tadi. Jadi di sini dimisalkan awalnya itu ada 26 3A 65 D6 yang pertama ini yang baris paling atas itu setelah mengalami transformasi shift row itu yang baris paling atas tidak berubah, tidak mengalami pergeseran sama sekali. Terus yang baris kedua 48 7B 88 0D itu setelah mengalami transformasi shift row jadi 7B 88 0D 48 di sini berarti bergeser satu batch dan itu berlaku seterusnya sampai baris keempat, baris yang paling bawah. Oke, mungkin berikutnya kan tadi urutannya ada subbatch, terus transformasi shift row dan juga transformasi mixed columns. Mungkin bisa di next. Nah, untuk transformasi mixed columns ini kita mengalihkan matrix state dengan sebuah matrix tertentu. Jadi di sini sudah ditetapkan matrix tertentunya itu berapa gitu ya. Matrix tertentunya itu adalah yang matrix sebelah paling kiri itu yang 02, 03, 01 sampai yaitu yang 4x4, matriks 4x4, terus nanti ada suatu matriks stage, kan tadi kalau urutannya dalam algoritma itu setelah mengalami subbatch, kan mengalami shift row. Nah, itu hasil dari shift row itu bakal ditransformasi mixed column, jadi nanti S0, 0, S01, itu yang S0,2, S0,3 itu hasil dari yang transformasi shift row sebelumnya. Jadi nanti akan menghasilkan di situ kita simbolkan menjadi S aksen 0,0, X aksen 0,1, dan berikutnya. Begitu. Oke, itu tadi kan perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks antara suatu matriks tertentu yang sudah ditetapkan dikalikan matriks stage-nya. Gitu. Nah, di sini dimisalkan, ini pemisalannya agak beda lagi. Tadi kan S di sini kita misalkan stage matrix state-nya itu A00, A01, A02, A03, dan seterusnya. Dan di situ kita ambil contohnya itu, kita ambil kolom kedua dari matrix state-nya. Jadi, kan tadi perkaliannya, perkalian suatu matrix tertentu yang 02, 03 sampai berikutnya itu semisalkan di situ dikalikan kolom kedua dari matrix state-nya. Nanti akan menghasilkan kolom kedua dari state yang baru, begitu. Nah, itu sebenarnya juga berlaku untuk kolom-kolom yang lain. Jadi kan nanti hasilnya tetap matriks 4x4. Jadi di sini kita ambilnya contohnya itu dari kolom keduanya saja gitu. Mungkin untuk perhitungannya bisa di next. Nah, untuk perhitungannya itu S aksen X itu adalah stage akhir setelah mengalami transformasi mixed columns ya. Jadi di situ AX-nya itu tadi matriks yang sudah ditetapkan tadi yang 02, 03, dan seterusnya itu dikali dengan SX-nya atau matrix state yang sudah diketahui matrix state awalnya gitu. Nah, itu perkaliannya sebenarnya sama kayak perkalian matrix biasanya gitu. Mungkin di situ dilambangkan untuk perkaliannya pakai dot. Jadi kan itu untuk X aksen 0,C itu 02 dot S 0,C. Terus itu ada XOR-nya 0,3.S1,C, terus ditambah lagi S2,C ditambah S3,C. Jadi sebenarnya operasinya hampir sama sih, sama kayak perkalian matriks biasanya gitu. Nah, mungkin supaya lebih jelas ada contohnya, mungkin bisa di next. Nah, contohnya di sini kita ambil kolomnya itu 26, 7B, BD, 43. Nah, tadi kan perkalian matriks yang sudah ditetapkan yang AX tadi dikalikan matriks stage-nya ya. Nah, itu akan menghasilkan matriks yang paling kanan itu. Nah, itu perkaliannya operasinya bagaimana sih? Nah, operasinya sebenarnya sama ya. Di sini saya menjelaskan sedikit yang pertama, yang baris pertama. Itu kan 02 terus didotkan dengan 26 terus ditambah ya itu O plus ya, ditambah 03 didotkan dengan 7B, terus O plus 01 didotkan dengan BD, terus O plus 01 didotkan dengan 43. Nah, itu nanti akan menghasilkan 3F. Terus itu juga berlaku ke
baris berikutnya. Jadi tinggal baris kedua dikali kolomnya, nanti hasilnya baris kedua yang sebelah kanan yang 4F itu. Nah, untuk perkaliannya itu bagaimana sih yang dot-dot itu? Jadi mungkin bisa di next ya. Tadi kan yang baris pertama dikalikan, ya, yang baris pertama tadi kan ada 02.26. Nah, di situ perkaliannya caranya adalah kan 02 itu kita ubah ke notasi heksadesimalnya, kan 0 itu 0000 terus 2 itu 0010. Nah, di situ ditulis seperti itu, terus dikali 26. 26 itu kan 2 itu kan 0010. Terus 6 itu 0110. Nah, di situ kita tuliskan seperti itu dulu. Terus itu sama dengan kan itu ada 8 kayak 8 angka, iya 8 angka gitu ya. Nah, itu ada dalam Galois field itu kita hitung gimana ya? Kita hitung dari kita bisa itu merubah ke polinomial itu dengan cara string binernya itu yang pertama itu menjadi x pangkat m-1 karena tadi kan m-nya itu 8 berarti x pangkat 7 terus jadi dikali ditambah x pangkat 6 dan seterusnya sampai nanti x pangkat 0 terus koefisien yang depan itu kita isi dengan angka-angka yang ada pada heksadesimal notasi tadi. Jadi dimisalkan itu kan yang 02, yang 02 itu kan 0000010. Nah, itu menjadi x karena kan x pangkat 0 itu 1, tapi di situ koefisiennya 0 dan yang koefisiennya 1 itu hanya pada di x pangkat satunya saja. Berarti itu x terus dikali yang 26 itu yang 26 itu menjadi x pangkat 5 ditambah x pangkat 2 ditambah x. Kita bisa lihat dari yang angka satunya itu kan berada di x pangkat 5-nya, x pangkat 2 sama x pangkat 1 gitu. Nah, itu dikalikan biasa x dikali x pangkat 5 ditambah x pangkat 2 ditambah x. Terus itu kita mod dengan x pangkat 8 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x tambah 1. Itu kenapa dimod dengan itu karena kita harus ngemodkan itu dengan kita harus mengatakan dengan polinomial irreducible polinomial. Jadi kan semisal nanti perkalian dari polinomial yang sebelumnya itu nanti pangkatnya itu di luar dari M atau dalam kasus ini M-nya itu 8, jadi nanti kita modkan supaya tetap pangkatnya itu dalam pangkat kurang dari M, begitu. Nah, karena di situ kan x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 itu kan pangkat paling besar itu 6, dan 6 itu tidak lebih dari 8, berarti perkaliannya ya hasilnya itu x pangkat 6 ditambah x pangkat 3 tambah x pangkat 2. Nah, di situ bisa kita tulis dalam heksadesimal notasinya 01001100. Nah, 0100 itu kan kita bagi 2 ya, jadi kan 0100 itu 4, terus 1100 itu C, berarti 02.26 itu hasilnya 4C. Nah, itu juga berlaku untuk penghitungan 03.7B-nya. Di situ mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Itu juga hasilnya ya tinggal perkalian biasa terus dimodkan dengan irreducible polinomialnya. Nanti hasilnya dari 03.7B itu 8D, dan perhitungan berikutnya yang 01.BD sama 01.43, itu hasilnya BD dan 43. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini di sini saya cuma membahas yang baris pertama tadi, yang 0203 kali yang pokoknya yang baris pertama dikali baris pertama sama dengan nanti hasilnya stage akhirnya baris pertama. Di situ kan tadi ada O plusnya ya. Ya, ada O plusnya, ada XOR-nya di situ. Nah, di situ dijumlahkan itu penjumlahannya ya kayak penjumlahan biasa. Di situ tadi kita tuliskan semua hasilnya berapa, tinggal dijumlahkan kan di situ 1 kayak 1 tambah 1 tambah 1. Itu kan 3, tapi 3 mod 2 kan itu 1, berarti itu 1, terus 0001 itu 1. 1111 dan berikutnya sampai paling depan. Jadi nanti hasilnya itu 0011
11, 11. Kan 0011 itu 3, terus 1111 itu F. Jadi hasilnya 3F. Jadi 02.26, terus O plus 03.7B, O plus 01.BD, plus O plus 01.43 itu hasilnya 3F. Nah, itu untuk persamaannya di sini cuma kita tuliskan yang baris pertama. Untuk yang baris lainnya, cara menghitungnya sama. Begitu. Mungkin untuk berikutnya ada transformasi at Ronki. Jadi transformasi at Ronki ini kita melakukan operasi XOR antara Ronki dan juga state-nya. Dan hasilnya nanti juga akan disimpan dalam satu state gitu. Jadi ini tinggal ya dijumlahkan aja seperti biasa. Jadi kayak misalnya state awalnya itu di situ A00, A01 dan berikutnya Ronki-nya itu juga matriks 4x4 ya, K00 sampai itu K32, nanti dijumlahkan tinggal yang A00 itu dioperasikan dengan K00, hasilnya B00, terus A01 dioperasikan dengan K01, hasilnya B01, dan berikutnya, dan seterusnya sampai A33 dan K32. Oke, mungkin nanti untuk contohnya, itu kan kita bisa lihat kenapa itu hasilnya 7,0 itu 3F O plus 4F, yaitu tinggal dijumlahkan biasa sih. Kita misal kan 3F itu 0,0,1,1 terus 1,1,1,1 terus 4F itu 0,1,0,0,1,1,1,1. Nah itu tinggal dijumlahkan nanti hasilnya jadi 7,0. Jumlahnya sama kayak yang sebelumnya dijelaskan. Oke, mungkin seperti itu untuk transformasi at Ronki-nya. Nah, secara sekilas elemen-elemen yang berada pada tentunya ada S-box, ini secara sekilas elemen-elemen yang berada pada S-box tadi kan terlihat seperti acak ya. Namun sebenarnya itu terdapat cara untuk menentukan S-box tersebut. Tidak seperti sebelumnya untuk DES, itu kan tidak ada algoritma untuk mendapatkannya. Namun kalau di AES, karena tadi dibilang semuanya terbuka, jadi dan terutama ini AES itu kan dikompetisikan dan sehingga semua algoritmanya terbuka. Berikut ini langkah-langkah mendapatkan S-box. Pertama-tama kita inisialisasikan S-box dengan nilai yang menaik dari baris ke baris. Baris ke 0 itu diisi dengan nilai 00, 01, 02, 0F. Baris ke 1 diisi dengan nilai 10, 11, 12 sampai 1F. Dan seterusnya untuk baris-baris yang lain hingga baris ke F gitu. Hingga ke FF gitu. Nah, untuk setiap nilai pada baris Y, kolom X, ditentukan balikannya dalam GF 2/8. Mungkin ini inverse gitu ya. Nah, dengan nilai 0,0 itu dipetakan ke dirinya sendiri. Hasil dari langkah 2 tadi itu dikonversi ke vektor kolom bit. Itu ada B0, B1, hingga B8. Ini karena bentuknya vektor kan vektor kolom, jadi di transpose ini bentuknya. Buat S box bu. Oke, jadi kan kita buat inisialisasi di kampung aja kita. Jadi kan kalau kita sudah tahu kalau kita di sini juga Xbox sudah bilang kemarin di sini kita harus dibahas sebenarnya apa sih kenapa pas terus gini. Terus.
Lumayan kok, kelihatan nggak? Bahkan itu berarti seperti kita tentukan dulu kalau satu itu inversnya di F8 itu apa dan seterusnya sampai ke F8 gitu. Itu nanti bentuk apa sih inversnya apa ya gitu. Mungkin kalau F8 mungkin inversnya kalau itu mungkin kalau itu tambah FOR nanti itu kalau nomor 2 itu kita tentukan saja dulu sebelum buat yang export yang tadi ini. Yang kedua itu ya entry-nya adalah balikan dari entry yang pertama itu di dalam kita 28. Ya. Kan? Ya. Lalu ketiga nanti dari nangkap itu dikonversi ke faktor kolom di berarti kalau kita
ditranspos. Ya, ada lagi langkah step selanjutnya, tapi dari ini kalau dia sekolah saya itu dia diambil kolomnya dari mungkin dari guru dari guru itu maksudnya jadi ini sebenarnya itu kalau aku sekali yang explore kalau dia dari guru kalau dari dari guru itu untuk perbaikan BPM dengan mengambil kunci-kunci pandainya tertentu 128, 192, dan 256. Iya. Oke, tapi yang bahan ini adalah kunci yang banyak 128. Iya, iya, sama. Terus, apa yang ada buat jadi kalau perkara ini, ada yang nanti di itu adalah sistem yang Kan dia katakan akan bahannya tadi dia bilang karena untuk perbaikan dianggap tidak aman terus dibuat kunci dipilih kuncinya yang panjangnya 128 terus yang diterangkan saya pesakilan ngomongnya begitu cepatnya tuh saya tuh nggak tahu dia terus dia bahan ini mau buat apa sebetulnya baik jadi ada beberapa langkah ada yang pro C yang apa itu ini aja coba saja dulu bagian sebelumnya masih kurang jauh-jauh mana Sab? Jadi sebenarnya yang dijelaskan oleh Safira bagiannya mana nih Jadi itu kalau yang awal itu sebenarnya definisinya, oke awalnya itu setiap pertama kali deadlock kita ngasih step ini small itu merupakan dari awal. Ketika dia masuk kita lawan ketika dilakukan kalau untuk ini itu menjadi setan.
Oke, dan kuncinya itu seperti di desk, itu kunci dari eksternal. Gitu. Ya, itu saya dengan kata lain, kuncinya nanti itu yang akan saya jelaskan nanti, itu terkunci juga dari kunci yang diaktifkan dari pengguna, gitu, dari server kita gitu. Dari server kita nanti kita langsung tadi membuat proxy dari mana? Isi itu merupakan server key kita, perangkat dari server key kita. Jadi eksternal itu. Iya. Yang di sini. Sebenarnya mungkin ini lebih standar AES 128. Jadi untuk kan tadi yang bilang secara dibutuhkan ada AES 128 1996. Sorry 1996. Dimana sebenarnya kalau untuk itu kan sudah menurut standar itu AES itu. Bahkan kalau sebenarnya secara teori ini bisa lebih panjang. Namun secara artian keamanannya mungkin harus dicek lagi dalam ya mungkin operasi komputernya gitu. Nah, jadi dengan artian tadi yang di sebelumnya juga di mana ada yang mengatakan di sini ini cuma standar aja. Yang saya ceritakan tentang kunci. Jadi yang saya ceritakan itu Xbox. Seperti yang pada Des, jadi dia ada Xbox yang tidak dijelaskan. Mohon maaf ya, kalau dari perusahaannya, kami kalau di sini dijelaskan cara mendapatkan Xbox. Ketika Xbox ini kan digunakan bukan Xbox, bukan keyboard. Mungkin itu salah satu kuncinya. Xbox bukan keyboard. Xbox digunakan pada start points, pada proses start points.
Sebenarnya kalau untuk kunci. Ya, yeah. Yeah. Mungkin kalau sebenarnya Bu untuk prosesnya tadi, untuk yang proses yang tadi dijelaskan itu kayak ada sub-byte, shift rows, mixed columns, itu sebenarnya cuma satu proses. Kalau kita kenal, mungkin yang kita kenal itu yang seperti di cipher classic, di mana kalau biasanya kalau untuk di sub-bytes itu seperti permutasi, shift rows itu masih di ya shift row atau nggak kayak shift apa sih sebenarnya? Ya apa ya sebenarnya? Opin. Iya, shift row. Nanti kita kalau row satu dia gesernya cuma tidak ada pergeseran. Kalau di baris kedua geser sekali ke kiri. Barisnya geser ke kiri. Lalu untuk ketiga barisnya geser lagi ke dua. Dan baris ke tiga, empat geser ke kiri tiga kali. Yeah. Ya. Kemudian diperlakukan proses itu tiga proses. Ya. Nah, kalau begitu kuncinya harus dalam bentuk. Jadi semua dinyatakan dalam bentuk. Ya. Termasuk state-nya implementasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengakuiskan kunci sama state itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya cara untuk mengakuiskannya kurang lebih sama kayak yang di desk tadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau lebih baik itu sebenarnya kita itu punya misal butuh apa yang kita sini dari kita itu kalau bisa lebih baik itu ya kita apa kelipatan nomor satu kalau ketiga ya kita bisa menambahkan karakter ya kalau itu nampak. Nah, jadi kamu start banget seperti tadi yang di contoh soal pada tadi des itu misalnya tidak kata nama ini 16 karakter 16 karakter mungkin kepanjangan tapi ambil lagi yang mungkin saya lagi deh kita bukan di komputer yang sudah digunakan. Nah, kemudian itu kan tadi C itu kalau pasti tadi ada ya ada berapa ada berapa yang di dari tadi kita sudah tahu bahwa ini ada kurangan kita yang kita berjumpa kita juga belajar bahwa kalau kita disisir kalau nol itu menjadi nol satu itu nol satu dua itu kalau dan dapatnya kita dapat kombinasi di maksudnya si SIB dan A gitu. Nah dari SIB kita kalau SIB yang A itu dua, berarti yang SIB yang itu yang di itu jadi dua. Lalu misalnya kita nya itu 15, berarti itu apa? A, B, C, D, E, F, G. Jangan lupa tadi yang disebut itu berarti itu apa? B. B. Nah, sebetulnya kita bisa ini B ini itu kan berarti kita kan B. Kita di tempat lain ini pas. Jadi B2 taruh paling. Ini B2. Tadi si poncen berapa? Yang ini. Kita harus semua kita lebih diri. Dan kita harus berapa? Kita harus berapa?
Tadi yang sudah dijelaskan lagi, pertegas lagi, tambah karakternya sehingga memenuhi kelipatan 16. Kalau dia di atas jumlah karakternya itu dia lebih dari 16, kita undang gitu. Jadi semua kuncinya, kemampuan state-nya dijadikan itu baru dia. Iya, gitu. Itu mungkin dalam bahasanya sebelum dilakukan proses cyber, ini ada proses. Jadi kalau proses itu